Halo, selamat datang di channel Marilan. Hari ini gue mau review kamera mirrorless Panasonic Lumix G7. Jadi ceritanya gini, istri gue punya kamera DSLR Nikon dan dia mau jual dan ganti menjadi mirrorless yang lebih easy to use, biasalah cewek. Nah, setelah gue survei-survei, gue research, dan ada beberapa faktor, gue memutuskan memilih ini. Pertama dari segi speknya memenuhi dan sesuai kebutuhan kita. Kedua dari segi budget. Berdasarkan hasil data, kamera mirrorless terbaik di bawah 10 juta itu ada pertama Fujifilm XA5, kedua Fujifilm XT100, ketiga Sony Alpha A6000, empat Sony Alpha A5100 di bawahnya, yang kelima Olympus OMD EM10 Mark II, ribet banget ya kodenya banyak, keenam Olympus Pen EPL7, yang ketujuh Panasonic Lumix G7 yang ini, terus generasi berikutnya ini nomor 8 Panasonic Lumix GX85, yang ke-9 Canon EOS M10 M100, dan yang ke-10 Xiaomi Yi M1. Itulah top 10 mirrorless dengan budget di bawah 10 juta. Nah, oke, kita sekarang lihat kamera Lumix G7. Kita buka. Ini kemarin udah kita cas 4 sampai 5 jam. Nah, ini strapnya. Include dengan kitnya. Kit Lumix. Dia 14-42 range-nya. Pelindung lensanya. Dan ini dia mirrorless-nya. Si Panasonic Lumix G7. Setelah pertimbangan budget dan spek, jatuhlah pilihan kita kepada Panasonic Lumix G7. Berbahan polikarbonat, dia polikarbonat plastik, terus dilapisi tekstur karet yang membuat genggambannya ini mantap ya. Untuk mirrorless yang lain itu ukurannya lebih kecil dari ini, jadi ini yang lebih besar tapi lebih enak genggamannya tuh. Hand gripnya tuh bagus buat foto. Jadi kita coba pasang lensanya ya. Jadi Panasonic Lumix G7 ini dia adalah kamera hybrid mirrorless sejati yang bisa mengkombinasikan video 4K UHD dengan kemampuan gambar berkualitas maksimal serta kemampuan burst. Burst itu apa? Burst itu mode yang memungkinkan kita bisa ngambil banyak gambar hanya dalam satu jepretan aja. Meskipun terlihat lebih besar dibanding mirrorless lainnya, ini beratnya hanya 410 gram, jadi ringan banget. Dan ini cocok untuk vlogger, dia bisa di flip on muter untuk selfie. Kita buka dulu strapnya, masih baru. Nah, ada 4 kelebihan dari kamera Panasonic G7 ini, Lumix G7. Pertama, 4K video dan foto. Jadi dengan adanya 4K video dan foto ini, itu lebih detail dari sekedar full HD. Jadi dia merekam video dalam 4K, terus 25 frame per second dan juga 8 megapiksel. Dan resolusi internal ini 4 kali lebih besar daripada full HD. Yang kedua, high speed dari autofocus dengan teknologi DFD. Dia DFD itu adalah deep from defocusing. Jadi autofocusnya dari Panasonic, asli teknologi dari Panasonic. Jadi bisa mengambil objek yang bergerak cepat berkat teknologi DFD itu. Autofocusnya itu hingga 0,07 detik, dan speed ambil gambarnya itu AFC-nya 6 frame per second, dan continuous shootingnya itu hingga 8 frame per second dengan sekali single shot. Faktor yang ketiga adalah high image
quality even in a low light condition. Jadi dengan adanya sensor MOS yang dengan digital life 16 megapiksel dan mesin Venus ini membuat tangkapan gambar yang bermutu tinggi dengan pemrosesan sinyal kecepatan tinggi meskipun dalam kondisi cahaya yang redup. Jadi dia tetap tajam meskipun cahayanya redup, meskipun aperture-nya kecil. Berikutnya perfect sight and framing. Maksudnya apa? Jadi dilengkapi dengan jendela bidang langsung OLED resolusi tinggi yang memungkinkan visibility tinggi berkat kekontrasan dari 10.000 banding 1 dan pemidangan sempurna bahkan dalam kondisi cahaya matahari secara langsung. Kita ngambil gambar dengan cahaya matahari langsung. Nah, kita masukin dulu baterainya. Kita uji coba pengambilan gambarnya. Dia ada di bawah untuk baterai dan juga SD card-nya. Tinggal di lock di sini. Yang saya suka dari bodinya ini itu kendalinya itu lengkap. Ada dua roda dial di roda drive mode ini. Jadi bisa membuat kita memudah dalam mengganti-ganti fungsi. Banyak tombol FN untuk customize-nya. Juga jendela bidiknya atau viewfinder-nya ini itu OLED 2,3 juta dot yang jernih. Dan ada built-in flash-nya juga. Terus dudukan lampu flash untuk memasang trigger ataupun flash eksternal. Dan kamera ini menyediakan input mic untuk mic eksternal. Cocok untuk rekam video yang lebih serius lagi. Ini ada di sini. Ini mic-nya. Ukuran sensor gambarnya ini aspek rasionya 4 banding 3. Dan ada sistem untuk pembersih debunya dengan filter gelombang supersonik. Terus ada wifi-nya juga untuk mindahin foto atau video. Terus ada mode silent-nya, jadi bisa kita ambil candid, nggak ada suara jepretan. Layar LCD-nya, TFT touchscreen, terus articulated, jadi bisa dilipat ke samping, diputar, dan bebas angle-nya. Nah, ini cocok untuk vlogger, kita bisa kembalikan ke sini juga. Bisa angle-angle bawah, kita mau motret angle-angle bawah, bisa. Terus juga pengaturan kamera ini banyak tombol-tombolnya. Ada tombol FN namanya. Jadi ada 5 tombol FN customize-nya. FN pertama itu untuk exposure-nya, terus FN2 untuk quick menunya. Terus FN3 sampai ke 5 itu customize tergantung kita mau atur sendiri mau kayak gitu. Kelemahan kamera ini menurut gue masih wajar untuk kisaran harganya yang di bawah 10 juta. Setelah ada penerus G85, kamera ini memang terlihat lebih kecil. Jadi G85 itu lebih kekar, terus juga lebih tahan terhadap cuaca untuk di outdoor. Terus juga ada di G85 itu ada USB charging untuk langsung ngecas ke body. Kan kalau ini dia ngecasnya terpisah. Terus flashing-nya itu cuma 1 banding 160 detik. Dan autofocus-nya itu masih basic. Tapi hal tersebut bukan menjadi masalah yang berarti, karena itu hal-hal yang minor lah, kecil. Kesimpulannya, dengan desain lensa yang dibuat lebih kecil tapi tanpa mengurangi kualitasnya dan ukuran kamera dan lensa yang lebih proporsional, itu tidak besar dan juga tidak kecil dan cocok sekali untuk traveling. Lumix G7 ini menurut gua seimbang di semua lini. Jadi pertama hasil fotonya baik, kinerja yang cepat, terus pengoperasian untuk mudah dekat tombol-tombolnya yang banyak, terus banyak bonus lainnya seperti post focus, shutter elektronik, dan video 4K. Bagi yang mau
mulai belajar video atau belajar vlog butuh kamera mirrorless yang ringan dan easy to handle dan to use, itu gue rekomendasikan untuk Panasonic Lumix G7. Selain harganya yang memang yang minim budget, tapi speknya mumpuni. Terus juga baterainya ini dibanding pesaing-pesaing yang lain ini baterainya cukup awet. Dan chargingnya terpisah, jadi kita bisa bisa ngecas, kita bisa punya dua baterai, satu baterainya kita cas, ini habis langsung bisa diganti. Ya, demikian video review Panasonic Lumix G7. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.